Kalau kalian baru pertama kalinya mampir di channel YouTube ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya, kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, coba dicek kembali deh, pastiin saya belum pernah upload video atau membahas video yang berhubungan dengan pertanyaan kalian. Apabila belum pernah saya bahas, silakan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Grip to Bay pertama. So, teman-teman, di video kali ini saya bakal kembali membahas hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan anggota Polri tahun 2020. Saya di sini mau memberikan sebuah berita resmi mengenai jadwal kelanjutan dari seleksi bintara Polri. Nah, dari kemarin juga banyak banget kalian ini yang teman-teman saya yang subscribe channel ini ataupun yang mungkin belum subscribe tapi nonton channel YouTube ini yang bertanya, "Bang, kapan sih jadwal bintara Polri keluar? Bang, kapan sih jadwal bintara Polri keluar?" Dan saya pun sampai capek ngeresponnya. Kalian ini gak bisa sabar. Padahal kalian tinggal menunggu aja sih kapan jadwalnya. Yang penting kalian persiapkan diri kalian. Jadi suatu waktu jadwal resminya keluar, kalian sudah ready, tinggal gasken aja. Nah, di sini jadwalnya sudah keluar. Nanti juga bakal muncul lagi pertanyaan, "Bang, ini udah resmi atau belum?" Nah, jadwal yang kali ini sudah sangat resmi, teman-teman. Kita langsung simak bersama-sama aja mengenai jadwalnya, karena jadwalnya sudah langsung dirilis di web penerimaan anggota Polri, yaitu penerimaan.polri.go.id. Nah, tapi kalian pastinya banyak yang nggak tahu di mana sih posisi untuk mendownload jadwalnya. Nah, di sini saya akan memberitahunya biar kalian bisa melihatnya, teman-teman. Oke, kita langsung ke komputer aja. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berada di depan komputer saya. Nah, kalian itu kalau mau melihat jadwalnya, kalian bisa download itu langsung aja ke website Penerimaan Polri. Hal yang pertama yang bisa kalian lakukan, ini bisa kalian lakukan di handphone, di smartphone kalian, ataupun di laptop, ataupun PC kalian, teman-teman. Kalian silakan download jadwal resminya. Pertama yang perlu kalian lakukan itu kalian buka browser website. Terserah lah kalian mau bukanya dari Mozilla, dari Google Chrome, dari UC, dari Opera, terserah, seenaknya aja. Nah, kalian lalu ketik penerimaan.polri.go.id. Nah, kalian enter. Setelah itu kalian akan masuk kepada websitenya seperti ini, teman-teman. Nah, apa selanjutnya langkah yang harus kalian lakukan biar kalian menemukan jadwal terbarunya? Kalian pergi ke sini, perubahan pengumuman. Kalian pergi ke sini, perubahan pengumuman, lalu kalian klik yang paling bawah, teman-teman. Lalu silakan kalian klik. Nah, setelah kalian klik itu akan langsung keluar revisi kedua jadwalnya, teman-teman. Nah, kemarin kan sempat menyebar itu jadwal yang kemarin bertebaran itu di awal Agustus ya. Nah, ini dia revisi keduanya. Ini dia yang sudah benar-benar resmi. Kenapa saya berani bilang ini resmi? Karena ini sudah diunggah langsung di website penerimaan.polri.go.id-nya, teman-teman. Dan juga di Instagram @recruitment_polri juga udah di-share, teman-teman. Bahwasanya kalian harus diarahkan untuk melihat jadwal yang di sini, di website ini, teman-teman. Inilah dia jadwalnya. Kalian bisa print. Nah, kalian bisa juga download. Terserah kalian. Di sini kita lihat sebentar ya. Kalian ini dalam waktu seminggu lagi nih, kurang lebih dalam seminggu lagi, Jumat depan itu sudah mulai rekrutmen awal. Rabu depan tanggal 19 Agustus itu sudah fakta integritas yang pastinya ini hanya perwakilan saja yang hadir di Polres. Nanti juga secara online, teman-teman, untuk fakta integritasnya yang pasti seperti Tatama dan Akpol kemarin. Nah, kalian bisa tinggal download aja sih, nggak perlu saya bahas. Kalian tinggal download aja jadwalnya. Yang pasti, insya Allah, untuk proses seleksinya ini sudah dipikirkan matang-matang nih. Makanya request satunya ini berjalan sangat lama, teman-teman nih. Dari tanggal 31 Agustus sampai 22 September, teman-teman. Kurang lebih, ya, hampir sebulan kalian akan melaksanakan request. Jadi, kenapa untuk bintara ini bisa sangat lama? Karena itu menghindari pengumpulan massa yang cukup banyak, karena kita sama-sama sedang menghindari penyebaran dari virus COVID-19, teman-teman. Makanya diatur waktunya itu dalam satu hari itu nggak terlalu banyak yang akan diperiksa kesehatannya, teman-teman. Itu untuk kebaikan kita bersama, kebaikan panitia, kebaikan chassisnya juga, sehingga kita semua selamat dan terhindar dari penularan virus COVID-19. Nah, untuk psikologinya itu ya dimulai 23 September, akademiknya 30 September. Nah, ya kalian bisa lihat sendiri deh, saya nggak perlu panjang lebar lah.
kalian bisa tinggal lihat sendiri. Nah, untuk pantauhirnya nih, sidang kelulusan akhirnya itu 12 November. Dan dalam waktu 5 hari itu kalian sudah masuk pendidikan tanggal 17 November, teman-teman. Oke, semoga dengan informasi ini ya, yang mungkin kelewatan ya, mungkin udah follow IG rekrutmen Polri tapi mungkin lagi nggak ada kuota ataupun lagi nggak buka IG dan dia mendapatkan notif channel YouTube ini karena subscribe, jadi tahu informasinya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel ini karena tanpa dukungan dari teman-teman sekalian, channel ini tidak akan bisa berkembang seperti saat ini. Oke, salam NKRI. Bye.